Assalamualaikum Sobat Raja. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan baik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sobat Raja, tahu enggak sih kalau di SMA Radul Jana itu ada kegiatan yang unik banget yang bernama Semar Raja Speak Up. Kegiatan Semar Raja Speak Up ini sendiri dirancang untuk melatih soft skill dari siswa-siswi Radul Jana yang terdiri dari kemampuan public speaking, kemampuan berbahasa asing, mengasah minat literasi, dan mengasah critical thinking siswa. Nah, di kegiatan ini, siswa dan siswi SMA Radul Jana diberikan kesempatan untuk menyampaikan gagasan dan pemikirannya setelah satu pekan membaca buku sesuai tema yang ditentukan. Penyampaiannya tuh nggak main-main loh, Sobat Raja, karena disampaikan dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Keren banget ya! Penyampaian 4 bahasa ini sendiri dimaksudkan agar siswa-siswi itu siap untuk go global dan go internasional. Namun gak juga melupakan akar budayanya sendiri, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Aku sendiri sih selalu excited setiap acara Semar Raja Speak Up ini berlangsung. Karena seringkali teman-teman aku tuh punya pemikiran yang unik dan menarik. Kalau acara favorit di sekolah kalian apa sih? Spill dong di kolom komentar, biar kita bisa sharing-sharing bareng. Sekian ya untuk kali ini Sobat Raja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.